Rp700.000. Moriati Sudibyo yang bernama lengkap Hajah Bendoro Raden Ayu Moriati Sudibyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 5 Januari 1928. Beliau adalah Presiden Direktur Mustika Ratu dan salah satu pencetus ide kontes pemilihan Putri Indonesia yang digelar setiap tahun. Moriati Sudibyo tercatat oleh MURI sebagai peraih gelar doktor tertua di Indonesia dan sebagai empu jamu. Ia juga masuk sebagai urutan nomor 7 dalam daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia pada tahun 2007 versi majalah Globe Asia. Cucu Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, Keraton Surakarta ini terkenal dengan segala hal yang berkaitan dengan kecantikan, jamu tradisional, dan lingkungan keraton. Sejak usia 3 tahun, ia tinggal di Keraton Surakarta yang dikenal sebagai sumber kebudayaan Jawa. Di keraton itu, ia mendapat pendidikan secara tradisional yang menekankan pada tata krama, seni tari klasik, kerawitan, membatik, ngadi saliro ngadi busono, mengenal tumbuh-tumbuhan berkhasiat, meramu jamu dan kosmetika tradisional dari bahan alami, bahasa sastra Jawa, tembang dengan lagam mocopat, aksara Jawa kuno dan bidang seni lainnya. Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-89 tahun, Moriati Sudibyo pencetus lahirnya Yayasan Putri Indonesia menggelar pertunjukan wayang kulit di kediamannya di Jalan Ki Mangun Sarkoro Menteng, Jakarta Pusat. Ia sengaja menggelar pertunjukan wayang di hari ulang tahunnya untuk mengingatkan kembali masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa terhadap kebudayaan tradisional. Ini untuk memberitahu teman-teman, Doro-Doro Solo itu saya undang semua biar orang-orang Solo itu tidak lupa kejawennya, tidak boleh lupa Jawanya, ujarnya. Di samping itu, ia juga mengajak agar para generasi muda tidak melupakan dan tetap melestarikan serta mencintai budaya Indonesia. Ia juga melanjutkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah perjuangan merebut kemerdekaan. Saya cuma kepengen yang saya tonjolkan sejarah saat Sultan Agung melawan penjajahan. Di situ ada sejarah yang tidak boleh dilupakan, ungkapnya. Dalam pentas wayang yang dipertunjukkan itu mengambil tema Sultan Agung Mataram Hanyokrokusumo dengan dalang GPH Benowo, putra dari Sultan Pakubuwono ke-11. Pementasan wayang ini bercerita tentang perjuangan Sultan Agung dalam mengusir penjajah Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Moriati sendiri mengatakan bahwa Sultan Agung merupakan sosok yang sangat penting karena merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan sebelum akhirnya Indonesia merdeka. Untuk ulang tahunnya sendiri, Moriati bersyukur karena memiliki anak-anak yang sukses dan berhasil, serta menyayanginya hingga di usianya yang ke-89. Saya sebetulnya merasa bersyukur, merasa bahagia atas karunia yang diberikan Allah. Saya sudah punya anak 5, cucu 11. Sekolah anakku sesuai dengan cita-cita masing-masing dan mereka sudah bahagia, sudah mandiri dan sudah punya cicit juga, kata Moriati. Dalam acara ini turut hadir Menko Polhukam Wiranto, Sinuhun Tejo Wulan, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Akbar Tanjung, AM Fatwa, Wardiman Joyonegoro, Dewi Motik, sutradara senior Damian Demetra, dan tokoh-tokoh nasional lain. DKR TV mewartakan dari Jakarta. Selamat ulang tahun untuk Ibu Moriati yang ke-89. Semoga di usia ke-89 ini diberikan kesehatan, panjang umur, serta usahanya tambah maju.